Tiap dia roll itu bener-bener mana hunger banget gak sih? Dia butuh mana yang cukup banyak. Oke, Krisi sudah mulai hilang. Coba diangkat dulu. Udah terkena dua orang sekali, tapi tiga lawan dua kali ini. Bakal coba diajar Suhua. Sedikit lagi Suhua. And fire bawah. Tipnya bakalan coba dipus habis-habisan. Tornado langsung dikeluarkan ke arah depan yang mana Rubik berhasil mendapatkan satu violetnya. Suhua mungkin bakal jadi target berikutnya mana cukup sekarang. Satu hit lagi tentunya. Tower dan juga korban berikutnya. Tower bakal coba dihancurkan, bakal coba diajar. Coba dicabik-cabik kalau seorang Migi dengan lamp style-nya yang cukup tinggi tentunya. Maju ke depan Rubik dengan cukup barbar. Sedikit lagi Suhua bakal jadi naik target. Dan gue rasa Trixie juga bakal jadi korban berikutnya. Oleh seorang Don. Wow. Udah follow up tetap dari Zeus dan juga Zeus maju ke depan. Tampaknya dari backdoor udah mulai sekarang tuh dari keluarkan fungsinya. Tapi Trace bakal jadi incaran tapi masih bisa mundur. Scroll kali ini dia bakalan cegat tiga orang sekaligus dan harus bakal jadi bulan-bulanan dari Liap. Dimana Liap masih berhasil satu tuker satu melawan Ayap di sana. Dimana tadi momennya Ayap didapetin tapi tampaknya dari seorang Skrull di sini harus mundur terlebih dahulu. Udah berubah, udah dikeluarin Cyclone dari seorang Fennec juga tapi tampaknya di arah mid lane. Backdoor harus ditumbangkan oleh Trish. Wah, backdoor. Daniel berhasil mendapatkan wave food dan iya langsung coba dikubur aja sedikit. Satu orang udah berhasil terkubur. Ada Angel Spender coba dipolap oleh seorang Daniel yang mana kalau gue lihat Migi juga cukup sekarat. Sedikit lagi mampu ke Migi bakal tumbang tapi backdoor hanya sendirian. Gak ada follow up dari kawan-kawannya. Momen comeback untuk tim Liap. Mamon bakal menggocek-gocek di sini. Udah mulai sekarat tampaknya. Udah satu orang pertumbangan dari tim Liap. Tersisa Migi juga yang darahnya udah sekarat. Tahan kali ini. Ini dia sudah didatangkan dari tim DG Esports dan kayaknya bakalan jadi game ketiga untuk gimana caranya dari Kelvon, dari si Kanjila juga bisa maksimal dan kita lihat Kelvon baru saja terkena DTM Breast dan ditumbangkan begitu saja. Iya, dan dari Power Danger pintar banget ya, kayak dia ngebiarin dari tim-tim Liap ngeluarin skillnya tapi tampaknya dari seorang Kancil bakalan kesusahan di sini melawan tiga orang sekaligus. Udah ada Dawn dan juga Zeus bergerak langsung lari karena Dark Slayer masih bisa secure. Tapi ternyata ada Kancil juga dan ada isi fit. Kancil gua rasa hanya bakal menjadi body block untuk kawan-kawannya supaya kawan-kawannya selamat. Tapi ada Migi yang masih bakal coba kejar. Langsung coba dikasih data embrace seorang Fate begitu saja dan diledakkan. Dan dikasih portal dimensional dari seorang Darcy. That's it. Tapi paling enggak dia bisa menang fight. Kita lihat dulu sekarang Kunai Blitz udah dikeluarin untuk mundur. Mamba juga udah cukup sekarat bakal coba diajar. Udah ada satu portal and that's it. Jet the bait. Ya ampun udah terbait begitu aja. Udah satu orang terkena DTM dari sana Fate. Walaupun dari Moonfall tapi gue rasa gak bakal bisa selamat. Karena udah bakal coba langsung di clip dari seorang Malo. Amat pun juga bakal tumbang. Kancil menjadi yang terakhir. Si Kancil anak nakal. Akankah dia suka mencuri ketimun? Dia langsung coba dicuri begitu saja oleh seorang Migi. Dan dia bakalan dikasih selamat dari satu dimensional portal. Oh! Satu dia tembresel gagal, ada satu juga cewek protection yang pas tapi enggak. Karena kalau lo perhatiin, Malonya udah sangat merepotkan. Mamba berhasil dapetin satu, Zeus juga mau jadi target berikutnya. Elis gak bisa lakukan mana masih bisa cabut ternyata dan dia scale satu. Ya. So ini dia kemenangan untuk Liap. Balik dari Liap. Yes, gimana kali ini dari Zeus sudah banget maju paling depan. Holy Emperor dikeluarkan Earthquake. Langsung mendapatkan Robox. Tapi kali ini Ayo harus tumbangkan oleh Migi. Begitu juga Robox kali ini. MB terus gak bakalan coba dapetin Tris udah sekarang tapi masih bisa. Coba dilakukan oleh Liap bakal diberi kubur juga satu. Ada Wild Prison karena ini siapa-siapa ulti dikeluarin. Tapi Valen gue rasa bakal jadi target pertama dari kawan-kawan Liap. Mencoba dijatuhkan begitu aja. Tapi Don masih bisa ditumbangkan gitu oleh Robox. Udah ada satu Flying Spear. Tombak Indigo dilakukan di sini oleh Sol Io. Maju ke depan. Migi mencoba membakar situasi dan mencoba ros-ros para pemain dari Hearts yang mana Migi pun udah terkena stun. Dikit lagi Gambit masih bisa make dan coba supplement sebelah kan dan dia Ayo harus tumbangkan begitu ya dan Roblox masih punya satu arti tapi waktu itu tepat tapi Roblox harus terbakar.